Halo, selamat pagi sobatku semua di manapun Anda berada. Kembali lagi di channel saya, Pandu Transmika. Kali ini mau bikin tutorial cara memperhias bonsai kelapa. Simak terus ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya cepat pertama-tama yang kita lakukan adalah membentuk serabut kelapanya. Tampilannya nanti akan seperti ini. Simak terus ya. Tampilannya sudah seperti ini, kawan. Ini pertumbuhannya agak, daunnya agak panjang-panjang, kurang terawat. Nanti di sini kita akan isi hiasan ya. Kita ada pengecatan nanti. Oke, simak terus ya.
ini bonsainya masih tinggi. Inilah hasilnya, saudaraku. Cara menghias bonsai kesayangan kita biar tampilannya lebih menarik. Oke, yang mau mencoba silakan coba di rumahnya masing-masing ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini supaya cepat berkembang, saudaraku. Terima kasih. Thank you.